Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jarak yang cukup jauh dari Jakarta, melalui media ini, di saat kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Ramadan, Ramadan akan berakhir. Dalam proses berakhirnya, kita kembali akan dipertemukan dengan sebuah hari kemenangan. Mudah-mudahan, insya Allah, kita menjadi salah satu, menjadi sang pemenang di dalam hari kemenangan itu. Walaupun di dalam melaksanakan Ramadan dan Idul Fitri kali ini, di luar kebiasaan yang dilembagakan seperti tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan di tengah-tengah kita telah terjangkit sebuah wabah yang cukup menakutkan, yaitu virus corona. Ini sebuah cobaan yang begitu berat yang harus kita hadapi. Tapi yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan sebuah cobaan di luar kemampuan kita. Karena itu, kita harus ikhtiar untuk keluar dari cobaan ini. Dalam rangka hari kemenangan ini, mari kita sama-sama untuk mempertegas sikap kita, mempertegas tingkah laku kita dalam rangka kita menghadapi virus corona ini untuk mengikuti arahan dan anjuran dari pihak-pihak terkait yang ditunjuk oleh negara dalam menangani corona ini. Dan untuk menyempurnakan di hari kemenangan ini, saya Muhammad Fauzi, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Dapil Sulawesi 3, mengucapkan, menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa berkah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan di tahun yang akan datang. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.